konten itu. Piye tuh sak konten piye tuh, Bro? Selamat sore. Ini sore hari ini kita memperbaiki sistem jeru pengereman. Oh, pengereman. Remnya kenapa, Om? Pajero. Kemarin waktu tak bawa itu tiba-tiba remnya itu enggak fungsi. Wah, blong. Bahaya, Om. No. Bahaya sekali. Itu penyebabnya apa, Bro? Ya, mungkin ada seal yang pecah. Bocor, oh pecah gitu ya. Makanya kalau bepergian itu usahakan cek rem dulu. Wahana ora mudeng gimana, Om? Biasa. Kalau enggak mudeng, pasrahkan ke Pardianto. Oh, Pardianto. Enggak kan kadang-kadang kalau jalan kan makan, tapi kan dolen ning dalan, Bos. Ya kan? Storing bisa ya? 24 jam. Oh, storing bisa 24 jam. Siap. Pak Pardianto. Ini belum. Oh, gitu ya. Ini spesial mobil. Spesial rondo. Ini servis mobil apa servis rondo? Waduh. Ini servis apa? Apa-apa bisa ya. Mobil bisa. Bisa, bisa. Itu berarti rem kalau blong bahaya ya, deh. Itu rasa terdetek ya, tanda tanda. Nah, misalnya blong terus di rem itu rasa ya? Bisa di sini? Bisa, tapi enggak. Enggak maksimal ya? Gitu ya. Mau kan gelem ora, gelem ora ngono gitu. Ya pas bolongannya ketutup gitu. Nek bolongannya ketutup gelem, nek ora ketutup ora iso. Kuwi sebabnya apa dhe ngabar ngono to? Iya. Oh, ngabar, Bos. Tuh nganggo ngabar barang ngono to ya? Harus kabar-kabar. Hah? Kabar-kabar iki piye? Ya kabar, Pak. Beri kabar kepada seseorang. Ya, artinya teman-teman kalau mau jalan mobil hati-hati, dicermati, semoga semuanya lancar berjalan aman. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kemudahan dan keselamatan gitu. Ya, Bos. Ya, wis pengalaman pirang tahun di ninggon mobil di. Wis ana 5 tahun ya, 10 tahunan ya. Jadi kan cari Mas Heri SMA apa? SMP. Oh, SMP toh. Bagi ro SMA. SD SMP. SMP. Jenengan dhewe kuliah nang ndi sih? Ora kuliah, Pak. Ora kuliah. Andane kuliah kerja di PTPL. Oh. Sampai tapi termasuk serba bisa ya. Ora sekolah pinter kok ngono kuliah sekolahnya sampe piye, Bos? Belum pernah nambah. Oh iya. Tambah remuk ya, Pak. Lah kok iso? Ah, entek mahasiswa. Entek mahasiswa ya, Pak. Lah, arek dientek ki opo dipangan? Dipangan. Oh, ya gojekane ngono kuwi. Ning ya ora. Guruan, Pak. Guruan. Nek kancaku ki ketek gojekan jebule tenangane, Di. Sing ngene lho. Lah kancaku kaya ketek gojekan ki tenangan ngerti ya nekok ning mburi ngono iki kan. Dudek kok. Lah aku ya lama sih kuwi kok. Ya pokoknya hati-hati lah. Yang penting hati-hati, sabar. Wong sabar kuwi bakale subur. Oke, baik, kita mau mereview. Apa ini? Satu unit Pajero. Pajero Sport 2012 4x4. 4x4 16. Sempat enggak sempat harus dibalas lu. Malah. Gitu ya under dealer. Nek mobil Pajero itu paling kuat dinggo anu ya, dinggo medan-medan apa medan terjal ya. Dengan koyo merek yang lain tetap menang Pajero ya, Pak ya. Kalau di konten itu enggak boleh merek ya. Menyebutkan merek. Iya, iki ora disebutke ya. PJR berarti. PJR polisi jalan raya. Pokoknya hati-hati di jalan gitu ya, dia. Cuma penting eksis berkah. Ning yo kadang-kadang saya punya mobil itu ya pokoknya sing penting mlaku piye. Tak cek banyune tok, akine tok ngono kuwi ya. Olinya dicek. Nek oli pasti Pak Deni. Kalau oli itu pasti. Berarti intinya apa? Oli. Air radiator, terus hand rem gitu, rem, karo kopling itu tak sebenarnya.
Kalau itunya udah normal ya normal. Makanya saya mobil saya tua itu nggak kemana-mana ya, paling mau tinggal lingkungan. Mana kalau jauh mana? Kan suka jauh nih baik. Saya akhir-akhir ini mau ngeluruh pindah naik motor ya. Masih bagus. Iya kan bisa nempel, mepet. Nempel mobil kan bisa mepet. Apa nih? Lunggu ya? Gitu Om Deni, terima kasih. Tak persiapan surat dulu. Berkah manfaat maslahat di dunia wal akhirah. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Berkah semuanya Om Deni yang selalu setia di hati dan selalu berkah. Amin. Ya, assalamualaikum.